untuk musim depan ya, kalau saya masih dibutuhkan di tim Sriwijaya ini, saya masih memprioritaskan tim Sriwijaya FC karena saya ada rasa mengganjal belum bisa bawa tim ini kembali ke Liga 1. Selain itu karena saya juga putra daerah, rasa cinta tim ini lebih besar dibanding tim-tim yang lain. Kalau tawaran belum ada, baru ada secara lisan mau nawarin ke tim ini, tapi saya nggak terlalu tanggapin, kali liga juga masih lama kan. Dan sementara ini saya tinggal di kota pusat di daerah Tanah Abang. Kebetulan di situ ada keluarga saya, jadi saya tinggal di sini sementara ini. Kalau untuk jaga fisik, saya paling ikut tim fun game setiap Senin sama Rabu dan Sabtu. Selebihnya saya paling lari-lari, jogging seperti biasa. Kalau kesan ya, musim lalu tim ini ya bagus, dari mulai materi pemain, pelatih, semua bagus. Cuman ya Allah berkehendak lain, ya mungkin Sriwijaya belum bisa kembali ke Liga 1. Ya mungkin Februari saya balik ke Morenin. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita